Halo, ketemu lagi di channel Harga HP, dan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai harga Realme terbaru bulan Agustus. Namun sebelum lanjut, silakan like dan subscribe channel. Dan ada beberapa tipe varian baru di bulan Agustus. Yang pertama ada Realme C21, di mana diperkenalkan pada bulan Juni atau Juli 2021. Menggunakan chipset Uni SoC T610, menggunakan dual varian RAM 3GB dan 4GB. Harganya perbedaannya 200.000. Untuk 3/32GB harganya 1,6 dan 4/64GB harganya 1,8 juta rupiah. Dan yang kedua ada Realme C25s, di mana peningkatan dari Realme C25 sebelumnya. Gunakan Helio G85, RAM 4GB, dan internal 128GB. Menggunakan kamera beresolusi 48MP, 2MP, 2MP, dan baterai 6000mAh. Untuk harganya Rp2.400.000. Nah, untuk link pembeliannya saya sertakan di deskripsi. Lanjut ke Realme C20. Gunakan MediaTek Helio G35, RAM 2GB, dan internal 32GB. Untuk harganya Rp1.300.000. Lanjut ke seri Realme C15. Menggunakan RAM 3GB dan internal 64GB dan kuat kamera dengan resolusi utama 13MP dengan memiliki keunggulan di sisi baterai yaitu 6000mAh. Harganya Rp1.800.000. Lanjut ke Realme C17 dengan internal yang sangat besar yaitu 256GB, menggunakan Snapdragon 460 dan RAM 6GB. Untuk harganya Rp2.800.000. Lanjut ke Realme C25. Gunakan MediaTek Helio G70, RAM 4GB dan internal 64GB. Menggunakan baterai 6000mAh, untuk harganya Rp2.100.000. Lanjut ke Realme C12. Gunakan MediaTek Helio G30, RAM 3GB dan internal 32GB. Nah, untuk harganya masih di bawah 2 jutaan, yaitu Rp1.480.000. Nah, untuk yang bertanya apakah sama dengan harga di offline, jika membeli di offline atau di counter, biasanya lebih mahal, kisaran Rp50.000-Rp200.000 dari harga online-nya. Lanjut ke Realme C11 dengan MediaTek Helio G35, RAM 2GB dan internal 32GB. Harganya hanya Rp1.300.000 dan sudah menggunakan baterai yang besar yaitu 5000mAh. Lanjut ke Realme C21. Menggunakan MediaTek Helio G35, RAM 3/32GB. Harganya Rp1.550.000. Dan masuk ke seri Realme 7, ada Realme 7i. Menggunakan RAM 8/128GB. Harganya saat ini yaitu Rp2.900.000. Lanjut ke Realme 7. Menggunakan MediaTek Helio G95, RAM 8 dan internal 128GB. Menggunakan baterai 5000mAh. Untuk harganya Rp3.349.000. Dan untuk seri Realme 7 Pro, menggunakan Snapdragon 720, RAM 8 dan internal 128GB. Harganya Rp4.100.000. Dan masuk ke seri 8, ada Realme 8 5G. Merupakan peningkatan dari Realme 8. Di sini sudah menggunakan Helio Dimensity 700 5G. Jadi sudah support jaringan 5G. RAM 4GB dan internal 128GB. Untuk harganya Rp3.200.000.
Selanjutnya Realme 8 Pro menggunakan RAM 8/128GB dengan harga Rp4.300.000. Yang ketiga ada Realme 8 menggunakan RAM 8/128GB MediaTek Helio G95 dan menggunakan resolusi kamera 64MP untuk harganya Rp3.600.000. Dan ke Realme X50 Pro 5G untuk harganya Rp8.800.000 menggunakan RAM 8/128GB. Dan yang terakhir ada Realme X3 Super Zoom dengan harga Rp5.282.000 untuk RAM 8/128GB. Untuk kameranya menggunakan 64MP dan baterai 4200mAh. Dan untuk link pembeliannya saya cantumkan di deskripsi. Dan sekian informasi mengenai daftar harga Realme terbaru bulan Agustus 2021. Terima kasih.